Halo, jumpa kembali dengan Wono Suwono di dapur Masak Enak Makan Enak. Kali ini saya akan membuat mayones buatan dapur Masak Enak Makan Enak. Siapkan 2 butir telur, minyak sayur, gula, garam, cuka, dan saus sambal atau saus cabai. Siapkan blender atau chopper. Kemudian telur kita kupas. Dimasukkan ke blender semua bahan tersebut. Semua bahan sudah dimasukkan ke blender, kemudian kita blender sampai halus. Blender sampai halus. Setelah dirasa halus, kita matikan blender dan kita tuang ke wadah yang telah kita sediakan. Mayones buatan sendiri sudah siap untuk dinikmati. Buat cocolan kentang goreng atau yang lainnya untuk salad dan sebagainya. Dan inilah kentang gorengnya. Terima kasih telah menonton video Wono Suwono. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.